Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Mari kita mulai daurah amsilati online pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Utamanya para guru-guru kita, para masyayikh kita, khususnya Syekh khususnya Aulia Itisa, Syekh Ahmad Al-Mutamakin, Syekh Al-Qusma, Syekh Al-Qusma, Syekh Abdullah Zain Salam, Syekh Abdul Salam, Syekh Abdul Salam, Syekh Muhammad Ahmad Salam, Syekh Abdul Salam, Syekh Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi, Syekh Abdullah Zain, Syekh Muhammad Mansur Maskan Al-Qudsi, ila hadrati Syekh Muhammad bin Rabi Al-Jubjawi wa ila hadrati Syekh Lima Asum Rabi Al-Jubjawi wa ila hadrati Syekh Sayyid Zahid Ahmad Zaini Tahlan wa ila hadrati mu'alif kitab Amthilati Syekh Taufiqul Hakim wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami'i muta'allimi wa mu'allimi Amthilati wa jami'i musannifi al-kutub al-madrusah fi hadhihi al-dawrah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah nanti kita akan mempelajari tentang wazan-wazan isim maf'ul dan masdar. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita murojaah dulu. Kita buka rumus kaidahnya. Rumus kaidah halaman 13. Rumus kaidah halaman 13. Kita murojaah cukup rumus-rumusnya dulu saja, karena nanti materinya juga yang akan kita pelajari cukup banyak. Baik, yang pertama, kita murojaah rumus utama. Bedakan setiap kata antara A, isim, B, fi'il, C, huruf. Kemudian, bila isim, terapkan rumus A1. Bedakan isim antara ma'rifat nakirohnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar mu'annasnya, mufrad musanna jamaknya. Terus kemudian kita balik halaman 15. Balik halaman 15. Kolom paling bawah ada rumus A2. Rumus A2. Bedakan kata antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Saya kasih keterangan ya, supaya tidak bingung, khususnya yang masih baru belajar nahwu sharaf. Isim fa'il itu secara harfiah artinya adalah pelaku. Isim fa'il itu adalah pelaku, bisa dikatakan dia, maksudnya secara maknawi dia itu subjek. Artinya secara maknawi pelaku atau subjek. Kalau yang kita lihat kemarin kan maknanya banyak yang orang yang atau barang kang itu. Tapi kalau isim maf'ul, isim maf'ul itu adalah bisa dimaknai isim yang sifat yang objek. Maknanya kang di, orang yang di. Orang yang di atau wong kang di. Baik. Selanjutnya, kalau masdar itu adalah secara harfiah masdar itu sumber. Maksudnya banyak apa namanya, asal katanya
setiap kata itu adalah masdar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi secara harfiah itu masdar itu seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti contoh begini. Contoh saya jalan, ada kata predikat jalan, terus kemudian masdar itu perjalanan. Apa ya? Itu namanya kata apa? Saya lupa. Kalau sifat kan adjektif ya. Kalau itu mungkin Pak Faisal ngertos, Pak Faisal. Kata apa nih, Pak? Benda. Mohon maaf, Pak. Benda bukan, Ge. Kata benda ya, isim kata benda, tapi yang saya maksud kata, kalau nanti kata benda kan dengan ini apa namanya? Beda. Pak, isim kan kata benda. Sebentar, speakernya agak kecil. Suara saya sudah bisa kedengaran, Ge? Jelas ya? Ya, intinya master gitu saja. Sementara kita anu nanti insya Allah ada keterangan lagi. Baik, kalau nanti ya maknanya itu seperti itu. Salah satu contohnya, kalau kata bendanya adalah jalan, berarti kata apa namanya masternya itu ya perjalanan. Bisa juga dimaknai jalan juga, karena nanti master ini maknanya bisa seperti kata kerjanya. Namun nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kita murojaah dulu. Okay. Kita murojaah dulu. Silakan dibuka halaman 17. Rumus qaidah halaman 17. Wazan-wazan isim fa'il. Wazan-wazan isim fa'il yang sudah kita pelajari kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 wazan. Baik, kita murojaah bersama. Wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Sekali lagi. Wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, muftailun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Satu kali lagi biar lancar. Wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, muftailun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Baik. Sekarang kita pindah ke kolom yang kiri. Itu ada tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu adalah tasrif itu perubahan bentuk kata. Tasrif perubahan bentuk kata yang bersifat istilah. Maksudnya adalah dalam tasrif istilahi ini kata yang salah satu contoh kan kita baru pelajari wazan isim fa'il. Isim fa'il ini nanti kita bisa pelajari dia berubah dari kata fi'il mandi, fi'il mundureknya apa, masdarnya apa, isim maf'ulnya apa, sampai fi'il amar dan fi'il nahinya apa. Baik, saya minta jenengan untuk menuliskan catatan kecil di kitabnya masing-masing. Saya nanti akan diktekan. Ini kata apa, ini kata apa. Urutannya ini sama. Urutannya tasrif istilah ini sama. Sama semua. Jadi silakan ditulis. Yang sekarang saya ingin kita lihat kolom yang paling atas. Kolom paling atas. Muf'ilun. Silakan ditulis setelah muf'ilun. Itu ada kata af'ala. Af'ala. Diberi tulisan fi'il madi. Fi'il madi. Af'ala fi'il madi. Jadi urutan tasrif istilahi yang pertama itu adalah fi'il madi. Yang kedua, yuf'ilu. Ditulisi urutannya yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi yang kedua urutannya adalah fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga if'alun.
adalah masdar. If'alun adalah masdar. Nah, sudah kelihatan kan ada tanwinnya, itu berarti dia isim. Masdar itu isim. Kalau af'ala yuf'ilu itu fi'il-fi'il. Nah, kita belum pelajari fi'il. Kemudian fahuwa, tidak usah ditulis, tidak apa-apa itu. Itu isim domir. Setelah fahuwa yaitu muf'ilun. Kata yang kelima, muf'ilun adalah isim fa'il. Isim fa'il. Kemudian setelah muf'ilun, wadaka, itu isim isyarah. Ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa. Setelah wadaka, muf'alun itu isim maf'ul. Muf'alun isim maf'ul. Kemudian setelah muf'alun ada af'il. Af'il itu fi'il amar. Fi'il amar atau kata perintah. Fi'il amar. Kemudian setelah itu ada la tuf'il yang terakhir. La tuf'il itu adalah fi'il nahi atau larangan. Fi'il nahi atau larangan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kalau kita, pentingnya tasrif istilahi. Kalau kita hafal tasrif istilahi ini, kita bisa menemukan bentuk kata bisa ratusan ribu kata dari tasrif istilahi ini. Jadi kita bisa menemukan kata, oh ini, kata ini, contoh, kata Muhammadun itu pasti fi'il amarnya adalah hamid. Atau fi'il nahinya adalah la tuhammid. Atau apa namanya, masdarnya adalah tahmid. Dan fi'il madinya adalah hammada. Nah, jadi kita nanti kalau kita menguasai, maka ini perlu ya, saya tekankan untuk kalau bisa hafal, kalau tidak bisa hafal ya lancar saja, tidak apa-apa. Yang penting dititeni. Tapi kalau bisa hafal, karena ini merupakan kerangka dasar. Kalau nahwu berhubungan dengan fungsi sebuah kata dalam struktur dan juga i'rabnya, lah ini sorof ini berhubungan dengan kata apa namanya, kerangka sebuah kata. Kalau ibaratnya mudahnya itu nahwu itu berhubungan dengan harokat akhirnya, sorof itu berhubungan dengan harokat sebelum akhir semuanya. Yeah. Baik, kita coba baca tasrif istilahi secara bersama-sama. Mulai dari yang muf'ilun dulu. Muf'ilun, af'ala yuf'ilu if'alun, fahuwa muf'ilun, wadaka muf'alun, af'il la tuf'il. Nah, sekarang kita coba praktekkan kata yang mengikuti wazan muf'ilun. Contoh, muslimun. Muslimun artinya orang yang Islam kalau secara makna sekarang. Tetapi makna dasarnya adalah orang yang menyelamatkan. Kita coba muslimun, kita tasrifkan mengikuti wazan itu. Okay. Muslimun, aslama yuslimu islamun, fahuwa muslimun, wadaka muslamun, aslim la tuslim. Sekarang kita praktekkan lagi yang mengikuti wazan muf'ilun. Contoh, mukhlisun. Mukhlisun, orang yang ikhlas. Kita baca bersama-sama. Akhlasa yukhlisu ikhlasun, fahuwa mukhlisun, wadaka mukhlasun, akhlis la tukhlis. Selanjutnya, contoh, muhsinun, orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanun, fahuwa muhsinun, wadaka muhsanun, ahsin la tuhsin. Ya, jadi dari sebuah kata kita bisa menemukan melalui tasrif istilahi ini, bisa menemukan fi'il mandinya, bisa menemukan fi'il mudoreknya, bisa menemukan masdarnya, isim fa'il, isim maf'ulnya, fi'il amar, dan fi'il nahinya.
Nah, ini tasrif istilahi meskipun kalau yang di ada perbedaan sedikit-sedikit dengan tasrif istilahi yang disusun oleh Kiai Maksum, ya. Dia apa namanya? Amsilatut Tasrifiyah itu, kalau di Amsilatut Tasrifiyah itu ada isim zaman, isim makan, tetapi di yang disusun Kiai Taufik ini tidak ada itu, ya, untuk memudahkan saja. Pada intinya sama. Selanjutnya kita coba baca yang tasrif istilahi mufa'ilun secara bersama-sama. 1, 2, 3. Mufa'ilun fa'ala yufa'ilu mufa'alatun fahuwa mufa'ilun wadzaka mufa'ilun fa'il la tufa'il. Sekarang kita baca, coba contoh kata muqarinun. Muqarinun, orang yang membandingkan. Muqarinun qarana yuqarinu muqaranatun fahuwa muqarinun wadzaka muqaranun qarin la tuqarin. Fi'il madinya corona itu. Tapi itu maknanya bukan corona COVID-19. Kadang itu, kadang ada yang sebenarnya keliru masuk dalam apa namanya otak-atik gatuk yang sebenarnya sangat fatal. Contohnya kemarin saya apa namanya ada melihat postingan saat corona sedang merebak itu kan, ada yang posting, wah ternyata corona sudah ada dalam Al-Qur'an. Ngambil ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang apa ayat terkait dengan apa namanya istrinya Nabi supaya waqarna supaya berada di rumah gitu. Lah itu corona itu supaya berada di rumah. Itu padahal itu kan beda antara maknanya bukan makna corona itu tetapi makna yang lain. Nah, itu maksudnya itu hal yang semacam itu bisa merusak makna asli dari Al-Qur'an. Sehingga kita tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi tidak boleh memaknai sesuatu yang bukan maknanya Al-Qur'an. Gampangannya kados ngeten contone. Saat musim politik ada ayat wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati apa namanya pohon ini. Kemudian dijadikan politisi sebagai dalih bahwa kamu enggak boleh nyoblos Golkar. Pohon beringin enggak boleh didekati lah, itu enggak boleh. Karena memaknai Al-Qur'an dengan bukan makna dohirnya. Contoh lagi falyak butur bahadzal bait, maka hendaknya menyembah apa namanya Tuhan yang memiliki bait ini, baitullah ini. Ya. Kemudian terus dijadikan dalih, maka jenengan harus pilih partai Ka'bah. Nah, itu menyalahi sangat menodai Al-Qur'an. Jadi kita gampangannya nonsense memperkosa Al-Qur'an karena ayatnya tidak dimaksudkan untuk itu tetapi dipahami sebagai itu kan yang dolim sekali itu. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin Khadijan sudah mempraktekkan muqarinun. Sekarang saya kasih contoh lagi yang mengikuti wazan mufa'ilun untuk ditasrifkan istilahi. Yang pertama Pak Faisal mujahidun sekarang. Silakan Pak Faisal mujahidun. Mujahidun jahada yujahidu mujahadatun fahuwa mujahidun wadzaka mujahadun jahid la tujahid. Jadi mujahidun artinya, tahu artinya Pak Faisal mujahidun? Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjuang ya. Jahada ya. Maka kemudian kita sering mendengar kata mujahadah atau mujahadah, itu adalah bentuk masdarnya dari apa namanya mujahidun, perjuangan. Jahadah berjuang, mujahadatun perjuangan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya kita masuk ke kata yang mufa'ilun. Kita tasrif bersama istilahi mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu mutaf'ilun fahuwa mufa'ilun wadzaka mufa'alun
fa'il la tufa'il. Contoh yang mengikuti wazan mufa'ilun, musabbihun. Musabbihun, tasrif istilahnya, sabbaha yusabbihu tasbihun, fahuwa musabbihun, wadhaka musabbahun, sabbih la tusabbih. Baik, saya akan mengemukakan satu contoh kata yang mengikuti wazan mufa'ilun untuk ditasrif istilahkan. Mas Ridwan. Mas Ridwan paham bukan Mas? Paham ya? Ya, baik. Saya minta Mas Ridwan, kalau tadi musabbihun artinya adalah orang yang menyucikan, orang yang mensucikan Allah atau orang yang membaca tasbih. Sekarang saya minta Mas Ridwan untuk mentasrif istilahkan mukabbirun, orang yang membaca takbir atau orang yang membesarkan, menganggap besar Allah. Mukabbirun. Kabbirun. Kabbirun. Kabbaro. Kabbaro. Yukabbiru. Nggih. Takbirun. Awam. Takbiru. Kabbirun. Kabbirun. Wada'am. Mukabbarun. Kabbir la tukabbir. Ye, berarti sudah paham Mas Ridwan. Baik. Sekarang saya minta, kalau tadi sudah lengkap ada tasbih, ada takbir. Sekarang saya minta Mas Suaidi Naim. Halo Mas Suaidi. Ye. Untuk mentasrif istilahkan kata Muhammadun, orang yang memuji Muhammadun. Silakan Mas Aidi. Muhammadun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamada yuhammitu tahmidun. Oke. Fahuwa Muhammadun, wadaka Muhammadun, hamid la tuhamid. Baik. Jadi sudah lengkap, ada tasbih, ada tahmid, ada apa takbir tadi. Muhammadun artinya apa Mas Muhammadun, Mas Suaidi? Muhammadun artinya apa Mas Suaidi? Mboten ngertos. Orang yang memuji. Orang yang memuji. Kebalikannya isim maf'ulnya nanti baru kita pelajari isim maf'ulnya Muhammadun. Orang yang dipuji. Puji. Baik, terima kasih Mas Suaidi Naim. Kita masuk ke kata yang selanjutnya yaitu mungfa'ilun. Mufta'ilun ya. Mufta'ilun, kita tasrif istilahkan bersama. Mufta'ilun, ifta'ala yafta'ilu ifti'alun, fahuwa mufta'ilun, wadhaka mufta'alun, ifta'il la tafta'il. Contoh yang mengikuti wazan mufta'ilun adalah salah satunya mujtahidun. Nah, kalau ini mujtahidun ini artinya bersungguh-sungguh. Kalau mujahidun artinya berjuang. Berjuang. Akar katanya sama jim, ha, dal. Biasanya kalau yang memiliki akar kata sama itu punya keserasian makna atau hubungan makna yang bertautan satu sama lain. Kita baca tasrif istilahi mujtahidun. Ijtahada yajtahidu ijtihadun, fahuwa mujtahidun, wadhaka mujtahadun, ijtahid la tajtahid. Oke, sebentar saya carikan contoh yang lain. Oke. Sekarang saya minta
Bu Anissa untuk mentasrif istilahkan intasoro. Intasoro mengikuti wazan ifta'ala. Intasoro. Muntasirun, muntasirun, mohon maaf. Pakai. Isim fa'ilnya muntasirun. Muntasirun. Iya, yeah, muntasirun. Muntasirun. Intasoro yang saya harus nulis dulu, Ustaz. Oh iya, ini enggak apa-apa. Muntasoro yang ya. Muntasirun. Muntasirun. Iya. Yeah. Muntasirun berarti yang intasi yang tasoro. Iya. Yeah. Yang tasiru. Iya. Yeah. Yang tisoru. Yang tisorun. Iya, yeah, betul. Huwa muntasirun. Iya. Yeah. Wadakamu tasirun. Muntasorun. Muntasorun. Iya. Yeah. Yang tasir. Iya. Yeah. Datang tasir. Iya, yeah, betul sekali. Yeah. Sudah betul, Bu Anissa. Selanjutnya saya akan, kalau tadi muntasirun artinya adalah orang yang menang. Selanjutnya saya akan minta, tapi nanti kita baca dulu contohnya. Yang kita masuk ke wazan munfa'ilun. Kita baca tasrif istilahnya. Ing fa'ala yang fa'ilu ing fi'alun fahuwa mungfa'ilun wadaka mungfa'alun ing fa'illa tangfa'il. Contohnya yang mengikuti wazan mungfa'ilun mumbasitun. Mumbasitun. Imbasato yambasitu imbisatun fahuwa mumbasitun. Wadaka mumbasatun imbasito la tambasito. Sekarang saya minta Mbak Zakia. Halo Mbak Zakia. Halo. Saya minta untuk mentasrif istilahkan kata inkasaro. Inkasaro. Inkasaro yang kasiru inkasaro. Yeah. Baik. Terima kasih Mbak Zakia. Ingkasaro mungkasirun artinya apa? Sudah tahu Mbak Zakia? Mungkasirun artinya bisa pecah, bisa melebur. Baik. Selanjutnya kita tasrif istilahkan yang mengikuti wazan mutafa'ilun. Kita tasrifkan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun fahuwa mutafa'ilun wadzaka mutafa'alun tafa'alla tatafa'al. Sekarang contohnya yang mengikuti wazan mutafa'ilun mutatahhirun tatahhara ya tatahharu tatahhurun fahuwa mutatahhirun wadzaka mutatahharun tatahhar la tatatahhar. Mutatahhirun orang yang suka menyucikan diri. Selanjutnya saya minta untuk mentasrifkan yang mengikuti wazan mutatahhirun. Mbak Anis, halo Mbak Anis. Cek ini siapa ya? Oppo ya. Halo, cek. Baik, tidak ada tanggapan. Jadi ini ada Pak Mahfud Amin dari Tegal, ada juga Pak Mahfud dari Kendal. Saya minta yang Pak Mahfud dari Tegal untuk membaca atau mentasrif istilahkan kata mutakab birun mengikuti wazan mutafa'ilun. Orang yang sombong, mutakab birun. Silakan Pak Mahfud.
Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabbirun ya. Nggih, mutakabbirun. Mutakabbirun. Takabbara ya takabbaru. Takabburun fa huwa mutakabbirun wa dzaka mutakabbarun. Takabbar la tatakabbar. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Yang lain juga menyimak ya, jadi biar tahu bagaimana proses tasrif istilahinya. Selanjutnya kita masuk ke wazan mutafa'ilun. Kita tasrif istilahkan. Mutafa'ilun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Fahuwa mutafa'ilun. Wadhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al. Kita contohnya yang mengikuti wazan mutafa'ilun. Contohnya adalah mutanafisun. Ada ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang yang bersaing. Kita tasrifkan mutanafisun tanafasa ya tanafasu tanafusun fa huwa mutanafisun wa dzaka mutanafasun tanafas la tatanafas. Ya, sekarang saya minta Mas Ahmad Khairul Anam. Halo Mas Anam. Mas Anam, saya minta untuk mentasrif istilahkan kata mutaqoribun. Mutaqoribun. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaqoribuna. Mutaqoribun. Mutaqoribun. Oke, silakan Mas Mas Anam cek. Mas Anam, halo. Nyambung boten iki Mas Anam. Oke, silakan ditasrifkan mutaqoribun. Taqoroba. Ye. Tataqoribu. Ya taqorobu. Taqoroba ya taqoribu. Ya taqorobu. Taqorobun. Ye. Bahwa mutaqoribun. Mutaqoribun. Harokatnya diperhatikan ya. Kemudian taqoroba ya taqoribu. Ya taqorobu. Fathah nggih. Taqoroba ya taqorobu. Taqorubun. Faham wa? Taqorubun fa wa mut. Fa wa. Mutaqoribun. Wada kamu taqorobun. Takorob la takorob. Yeah. Jadi kalau kita mentasrifkan itu disesuaikan dengan harokatnya nggih Mas Anam nggih. Mudahnya seperti itu. Jadi contohnya itu ada di dalam acuannya, ada di dalam tabel itu tasrif-tasrifnya. Baik, terima kasih Mas Anam. Ada pertanyaan dari Pak Faisal, tapi akan saya jawab setelah kita merampungkan mustaf iluning.
Yeah. Kita masuk ke wazan mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alun fahuwa mustaf'ilun wadhaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Nah, sekarang saya minta Pak Mahfud Amin untuk mentasrifkan kata mustaghfirun. Orang yang meminta ampunan, mustaghfirun. Pak Amin, Pak Mahfud Amin, cek. Oh, enggak ada suaranya ini. Baik, saya minta Pak Yudofar. Halo Pak Yudofar. Masih belum nyambung. Oh, Pak Yudofar, halo, suaranya, cek. Masih belum bisa nyambung. Baik, saya akan minta Mas Ridwan. Mustaghfirun. Mustaghfirun istaghfaru. Yeah. Yastaghfirun istighfarun. Fahuwa mustaghfirun. Wadaka mustaghfarun. Istaghfir latas. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Faisal bahwa kenapa kok isim fa'il yang fa'ilun dan fa'ilun itu tidak disebutkan tasrif istilahinya di dalam tabel ini. Padahal di kitab lain ada. Di kitab lain seperti Amsilatu Tasrifiyah itu ada. Di sini tidak disebutkan karena yang mengikuti wazan fa'ilun dan fa'ilun itu fi'il mandinya 3 huruf yang bisa berubah-ubah. Nanti saya akan tuliskan di papan tulis. Yang bisa berubah-ubah sehingga bentuk tasrifnya itu nanti bisa berubah-ubah. Bentuk tasrifnya bisa berubah-ubah. Kalau yang di tabel ini meskipun ada perubahan tapi hampir bisa dipastikan apa namanya sama dengan ini. Ya, jadi hampir bisa dipastikan apa namanya, contoh kata Muhammadun pasti fi'il madinya adalah hamadah. Tapi contoh kita menemukan kata apa namanya Hamidun. Hamidun itu belum pasti apa namanya, kalau ada kata yang masdarnya adalah fi'il mandinya adalah hamada, apa namanya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi kalau hamidun itu hamida mengikuti wazan fa'ila. Ada lagi kata kabirun, kabirun fi'il mandinya bukan fa'ila, apa mengikuti wazan fa'ila, tetapi mengikuti wazan fa'ula, kaburo. Contoh ini saya tulis dulu contohnya biar kita agak paham kenapa kok tidak dicantumkan dan kenapa harus apa namanya nanti itu membutuhkan kamus juga nih. Saya tulis dulu sebentar. Baik, saya tulis contohnya. Contohnya. Aduh. Jadi, tadi apa namanya? Yang mengikuti wazan fa'ilun dan fa'ilun. Dan fa'ilun. Fa'ilun dan fa'ilun. Isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun dan fa'ilun ini apa namanya? Fi'il mandinya
fi'il mandinya itu tiga huruf. Ya, tiga huruf. Jadi tiga huruf asli. Bisa dibaca fa'ala. Ya. Bisa dibaca fa'ala. Bisa dibaca fa. Aduh, mohon maaf ini. Saya hapus lagi ya saya ini. Nah, kalau sudah kayak gini nih. Saya ulangi lagi, mohon maaf. Ada gangguan teknis. Saya ulangi lagi. Jadi, wazan fi'il, wazan isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Fa'ilun dan fa'ilun. Fa'ilun dan fa'ilun. Ini fi'il mandinya. Fi'il mandinya tiga huruf. Bisa dibaca fa'ala. Ya. Kemudian bisa dibaca fa'ila. Kemudian bisa dibaca fa'ula. Bisa dibaca fa'ala. Bisa dibaca fa'ila. Bisa dibaca fa'ula. Jadi tidak, maksudnya tidak bisa dipastikan fa'ala semua. Sehingga untuk memastikan fa'ala, fa'ila, fa'ula itu kita nyarinya di dalam kamus. Baik, saya contohkan. Kata yang pertama adalah semisal kita mau cari tasrif istilahi kata hamidun. 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 Baik, hamidun ini tasrif istilahinya hamada. Hamida, mohon maaf. Hamida. Kemudian yahmadu. Hamida, yahmadu. Kemudian hamdan atau hamdun. Hamdun. Kemudian fahuwa. Hamidun. Kemudian wadzaka. Wadzaka mahmudun. Nah, ini juga isim maf'ul kalau nanti yang mazan mahmud yang mengikuti mazan apa namanya? Maf'ulun ini juga tidak dicantumkan tasrifnya di sini. Wadzaka mahmudun. Nah, fi'il amarnya ini karena dia mengikuti wazan yahmadu maka ihmad la tahmad. Saya ganti dulu hurufnya. Nah, jadi ini contoh lagi. Nah, ini nanti kita akan temukan perbedaan. Kalau hamidun itu hamidah yahmadu. Kalau seperti contoh kabirun. Tau kabirun. Kabirun. Ini tasrif istilahinya kaburo. Kaburo. Kemudian fi'il mandi, fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'nya yakburu. Ada yang yakburu, ada yang yakbaru. Kemudian Ibron.
kibrun. Kemudian fahuwa kabirun wazaka. Kalau fahuwa sama wazaka, wazaka makburun ukbur takbur. Ini contoh lagi. Kabirun dengan hamidun. Ini sangat beda sekali. Hamidun itu apa namanya? Saya kasih contoh satu lagi biar betul-betul tahu. Hasuna yahsunu. Yang mengikuti wazan fa'ilun contoh hasinun. Hasinun. Hasinun ini fi'il mandinya hasuna. Suna yahsunu husnan husnun fahuwa hasinun wadzaka mahsunun. Kemudian fi'il amarnya adalah uhsun la tahsun. Nah, baik, saya jelaskan. Nah, ini baru kata fa'ilun. Contoh ini ada hamidun, kabirun, hasinun. Ini kita lihat di awalnya saja sudah beda-beda. Ini ada hamidun awalnya hamida, fi'il mandinya. Kabirun kaburo, hasinun hasuna, mandinya juga beda mundaraknya yahmadu yakburu yahsunu. Nah, kita bisa mengetahui wazan mandi dan mundaraknya yang isim fa'il hamidun dan hamidun itu betul-betul tahu itu dari kamus. Karena apa? Karena tidak semua bisa dikiaskan. Tidak semua bisa disamakan dengan apa namanya? Tasrif istilahi yang sudah kita pelajari mulai yang muf'ilun sampai mustaf'ilun tadi. Sehingga nanti soalnya agak rumit. Agak rumitnya gini, kalau di kenapa tidak ditayangkan di awal, meskipun nanti di akhir akan kita pelajari. Kalau ditayangkan di awal nanti pelajar pemula itu nanti juga akan bingung. Karena melihat varian yang sulasi, ini kan sulasi. Ini belum ada tambahan apa-apa. Jadi fi'il madi yang sulasi kan fa'ala, fa'ila, fa'ula ini. Isim fa'ilnya itu fa'ilun atau fa'ilun. Nah ini itu variannya banyak sekali. Contoh katibun aja kataba yaktubu. Kemudian qori'un itu qara'a yaqra'u. Dari yang kata bayak tubuh, fa'ala yaf'ulu, qara'a yaqra'u, fa'ala yaf'ulu, kata bayak tubuh, fa'ala yaf'ulu, qara'a yaqra'u itu fa'ala yaf'alu. Itu variannya sangat sangat banyak. Sehingga nanti kalau ditampilkan di awal itu khawatir malah membingungkan banyak pelajar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami ya Pak Faisal. Nanti insya Allah kita akan, nah itu pentingnya, jadi tadi kan kita rumus A3 itu kan, kalau kita menemukan kata, bedakan antara satu isim fa'il, dua isim maf'ul, tiga masdar. Pilihannya yang terakhir adalah, kalau tidak masdar, tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, maka yang menentukan adalah kamus. Jadi nanti kita, cara mencari kamus bagaimana? Contoh, saya share lagi ininya. Cara mencari di kamus bagaimana? Ya kita cari akar katanya. Jadi setiap kata bahasa Arab itu isim dan fi'ilnya itu dan juga
variannya, ya, variannya itu ya ini derivasinya, tasrifnya yang lain itu pasti memiliki akar kata, ya, yang berjumlah 3 huruf. 3 huruf ini bisa kita cari di dalam kamus maknanya. Jadi kalau kita kepengen apa mencari akar kata contoh atau fa'ilun, nah, ini yang tambahan kan alif, maka apa namanya huruf aslinya adalah fa'ain lam. Sama fa'ilun yang tambahan ini adalah ya, maka yang huruf aslinya adalah fa'ain lam. Contoh lagi hamidun. Kalau mencari di dalam kamus, kita hilangi dulu huruf tambahannya. Alifnya ini tambahan berarti ha, kemudian mim, kemudian dal. Nanti dari situ akan berkembang jadi kata hammada. Kemudian ada tahamada, istahmada, dan lain-lain. Baik, saya kira cukup untuk murojaah isim fa'il. Kita masuk ke isim maf'ul. Yeah. Sebelum kita masuk ke jilid 2, kita baca bersama-sama dulu 2 kali wazan-wazan isim maf'ul. Wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, mungfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Sekali lagi. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, mungfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Sekarang kita buka jilid 2 halaman 30. Yang isim maf'ul halaman 30. Baik. Kita baca bersama-sama. Isim maf'ul. Isim maf'ul ini seperti yang saya sampaikan, kalau isim fa'il itu artinya wong kang atau orang yang, rata-rata secara harfiah dia sifat subjek, ya. Maknanya sifat dan subjek pelaku. Tapi kalau maf'ul ini sifat dia itu objek. Wong kang di. Wong kang di atau barang kang di. Kita baca bersama-sama. Maf'ulun tanpa harokat dibaca maf'ulun menjadi maf'ulun. Sekarang kita baca contohnya. Ma'lumun kang dingerteni, yang diketahui, mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Satu lagi. Maktubun yang ditulis, kang ditulis, maktubun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Nah, kemudian bawahnya, kaidah bawah saya lupa tadi. Maktubun dicari dalam kamus pada kata kaf, ta, ba. Kata ba. Sekali lagi kita baca. Kalau maklumun tadi alima, ain, lam, mim. Kita sebutkan hurufnya apa? Hurufnya saja. Harokatnya nanti yang betul bagaimana nanti kita cari di dalam kamus. Kemudian satu lagi, mal'unun yang dilaknati, kang dilaknati, mal'unun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Mal'unun dicari di dalam kamus pada kata lam, ain, nun. Baik, selanjutnya saya minta Mbak Nawal sudah sembuh atau belum Mbak Nawal? Sudah. Oh, sudah sembuh. Oke. Silakan Mbak Nawal dibaca kata mamlukun. Mamlukun yang dimiliki, mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Oke. Mamlukun yang mamlukun dicari dalam kamus pada kata mim, mam, kaf. Mim, lam, dan kaf.
Bacanya Malaka, mim lam kaf. Malaka memiliki. Terima kasih Mbak Nawal. Selanjutnya Makdzubun, saya minta Mas Suaidi Naim. Makdzubun. Bismillahirrahmanirrahim. Makdzubun. Yang dibohongi. Makdzubun. Mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Makdzubun dicari dalam kamus pada kata kafdza'ba. Kafdza'ba. Betul sekali. Nah, ini kalau tadi mamlukun malaka fa'ala ya. Makdzubun ini kafzal, kafzal dan ba ini bacanya kadziba, fa'ila. Kan beda ini. Oke. Kemudian maglubun saya minta Pak Faisal. Monggo Pak Faisal. Yang baru datang silakan dibuka jilid 2 halaman 30. Maglubun kang dikalahke. Maglubun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Maglubun dicari dalam kamus pada kata ghoin lam ba. Golaba. Golaba mengalahkan. Maglubun dikalahkan. Terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya Bu Anissa. Ma'rufun yang diketahui baiknya. Ma'rufun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Ma'rufun dicari dalam kamus pada kata ain ro fa. Arofa. Baik, terima kasih Bu Anissa. Selanjutnya majmu'un Mbak Zakia. Majmu'un mengikuti wazan maf'ulun artinya mulai dari kaidah yang pertama dulu Mbak Zakia. Majmu'un yang dikumpulkan, kang dikumpulke, kang dikumpulake. Mengikuti wazan maf'ulun Kemudian majmu'un kalau dicari di dalam kamus pada kata jim mim ain, jama'ah mengumpulkan. Nah, ini merupakan akar kata dari jama'ah, juga jam'iyah, kemudian majmu'ah, kemudian jum'ah dan yang lain-lain. Baik, selanjutnya mazkurun saya minta Mas Ridwan. Mazkurun yang disebut, mazkurun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Mazkurun dicari dalam kamus pada kata da, kaf, dan ro. Zakaro, menyebut atau menutur. Ini juga bisa dari akar kata ini bisa menjadi banyak kata. Zakaro bisa jadi mudzakkar, bisa jadi kata zikir, bisa jadi kata uzkur, tuturlah uzkuru nikmatiyallati. Bisa jadi kata al azkar, zikir-zikir, bisa jadi kata istadhkara, mustadhkir, orang yang minta dzikir dan seterusnya. Jadi akar kata tadi tiga itu penting untuk kita mencari di dalam kamus. Kamus itu bisa kamus apa saja. Maka kemarin saya ada yang tanya, Ustaz bisa pakai kamus Yunus? Bisa. Bisa pakai kamus Munawir? Bisa. Bisa pakai kamus Al-Bisri? Bisa. Bisa pakai kamus At-Taufik bisa. Jadi intinya kalau yang kamus-kamus yang pada umumnya itu hampir sama nih strukturnya. Yang agak beda itu kalau kita kamus bahasa Arab. Itu kamus bahasa Arab itu beda-beda. Ada yang penyusunannya itu
berdasarkan huruf yang biasa seperti kita apa namanya? Kita urutan kita itu aba alif ba ta jim ha kho itu seterusnya. Ada yang urutannya hurufnya itu berdasarkan aba jadun, hawazun dan seterusnya. Kemudian ada juga urutan kamus yang berdasarkan makhrajnya. Ada seperti kamusnya Imam Khalil itu diawali dari apa namanya? Makhraj yang paling dalam dulu. Ain dulu, kamus al-ainnya Imam Khalil. Jadi kitab apa namanya? Mulai dari ain. Ain naik win off terus sampai ke makhraj yang di bibir, mim ba dan yang lain-lain, fa dan lain-lain. Ya, jadi kalau kamus Indonesia rata-rata satu urutan. Ya, jadi bisa dipakai untuk apapun. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang bawah. Ya. Kita baca satu saja contohnya. Dua-dua ini. Fala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran. Mansuran adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan maf'ulun. Sekarang kita baca yang kolom kanan itu semuanya secara kaidahnya. Masturun adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan maf'ulun. Mansurun adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan maf'ulun. Mamlukun adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan maf'ulun. Mamnunun adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan maf'ulun. Saya jelaskan akar katanya ini. Mansurun akar katanya kalau kita cari dalam kamus nun, sad dan ra. Berarti nasara. Masturun sin, ta dan ra. Satara. Mansurun nun, shin dan ra. Nasyara. Mamlukan mim, lam dan kaf. Yang terakhir ini yang agak beda. Mamnunun orang yang diberi anugerah. Mamnunun ini kalau kita cari dalam kamus itu adalah akar katanya mim, nun, nun. Mim, nun, nun. Nunnya ada dua ketika kaedahnya dalam bahasa Arab. Ketika ada dua huruf yang sama dalam satu kata itu diidghamkan. Maka carinya adalah mana. Nunnya diidghamkan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke isim maf'ul yang kedua. Mengikuti wazan muf'alun. Kita baca bersama-sama. Isim maf'ul wazan muf'alun. Isim fa'ilnya berwazan muf'ilun. Oke, kita jelaskan. Semua isim maf'ul selain maf'ulun adalah mengikuti wazan isim fa'il yang diawali dengan mim yang didhammah dengan merubah ain fi'ilnya atau huruf sebelum akhir menjadi fathah. Nah, kita baca biar nanti tahu. Contohnya ini. Kita baca bersama-sama. Muf'ilun isim maf'ulnya muf'alun. Muslimun isim maf'ulnya muslamun. Jadi bentukan isim maf'ul ini dari isim fa'il tadi. Mudahnya untuk memindahkan harokat yang sebelum akhir. Kalau isim fa'il itu kasroh, kalau isim maf'ul fathah. Nah, kalau kita sudah hafal apa namanya tasrif istilah tadi, tentunya kita akan mudah dalam mengungkap ini. Baik, kita baca contohnya. Mu'minun isim maf'ulnya mu'manun. Muhsinun isim maf'ulnya muhsanun. Musyrikun isim maf'ulnya musyrakun. Muqinun isim maf'ulnya muqanun. Muslihun isim maf'ulnya muslahun. Mungfiqun isim maf'ulnya mungfaqun. Mujrimun isim maf'ulnya mujramun.
Muslimatun isim maf'ulnya muslamatun. Muslimatun nggih. Muslimuna isim maf'ulnya muslamuna. Jadi yang diubah itu harokat kasrohnya isim fa'il yang sebelum akhir itu. Baik, sekarang kita baca contohnya yang pertama. Fayaqulu hal nahnu munzaruna. Munzaruna adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'alun. Sekarang kita tasrif istilahikan muf'alun, bawah itu. Muf'alun, af'ala yuf'ilu if'alun, fahuwa muf'ilun, wadhaka muf'alun, af'illa tuf'il. Sekarang kata mundurun. Mundurun, andhara yundhiru indhorun, fahuwa mundhirun, wadhaka mundhorun, andhir la tundhir. Baik. Selanjutnya contoh setelahnya walahul jawaril munsyaat, saya minta Pak Mahfud. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lami. Al-munsya'atu adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'alun. Al-munsya'atu itu isim mufrad tasniyah atau jamak, Pak Mahfud? Al-munsya'atu. Halo Pak Mahfud. Iya. Al-munsya'atu itu mufrad tasniyah atau jamak. Menunjukkan makna satu. Al-munsya'atu. Al-munsya'atu itu adalah tasniyah. Tasniyah. Diakhiri at alif ta. Al-munsya'atu. Diakhiri alif ta. Apa, Pak? Oh, jamak mu'anas. Jamak mu'anas salim. Baik. Ya. Berarti mufrad mudzakarnya apa itu? Munsya'atu. Munsya'at. Jamak mudzakarnya. Betul. Mufradnya. Alif ta-nya dibuang, berarti tinggal bagaimana itu? Munsya'atun tinggal munsya'un. Iya, munsya'un. Sekarang coba munsya'un ditasrif istilahkan, Pak Mahfud. Munsya'un. Munsya'un. Ansha'a yunshi'u insha'un fahuwa munsyi'un wa dzaka munsya'un ansyi la tunsyi. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Kalau kita cari di kamus berarti munsya'at itu akar katanya apa, Pak Mahfud? Kalau cari di kamus maka na nun shin hamzah. Hamzah, betul sekali. Nun, Shin, dan Hamzah. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya, saya mohon untuk membaca wa ma nahnu bimun syarina Mbak Ainun. Silahkan Mbak Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nahnu bimun syarina. Mun syarina adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'alun. Munsyarina itu isim mufrad tasniyah atau jamak? Ya, jamak. Jamak apa, Mbak? Jamak mudzakkar salim. Tandanya dengan apa? Ya nun. Dengan ya nun. Baik. Baik, sekarang coba
munsyarina jenengan tasrif istilahikan. Nasyarum. Bukan. Diambil ininya dulu. Munsyarina is mufrad mudzakarnya apa? Munsyarina itu. Munsyarina. Munsyarun. Munsyarun. Ah. Coba lihat kolom yang paling bawah itu kan ada tasrif istilahi. Silakan ditasrif istilahkan dengan mengacu pada tasrif istilah yang sudah dicantumkan di bawah itu. Munsyarun. Munsyarun. Angsyara yungsyiru insyarun fahuwa munsyirun wadzaka munsyarun angsyir latungsyir. Yeah. Kalau kita cari di dalam kamus akar katanya tiga apa Mbak itu Mbak? Nasyara. Nasyara. Nasyara artinya menyebar. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Selanjutnya fanzur kaifakana aqibatul mundzarina. Saya minta membaca Mbak Nawal Arofah. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur kaifakana aqibatul mundzarina. Mundzarina adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan maf'alun. Berarti mundzarina itu isim mufrad tasnia atau jamak, Mbak? Mufrad. Ada ya nun itu mufrad, Mbak? Mundzarina. Ada ya nun mufrad, Mbak? Tidak. Yang di akhir ya nun apa? Jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Baik. Sekarang saya ingin minta Mbak Nawal untuk mundzarina kan jamak mudzakkar salim. Jenengan apa namanya? Bikin mufrad mudzakkarnya apa? Mundzarina itu. Mufrad mudzakkarnya apa? Mufradnya apa? Mufradnya ya nunnya tinggal dihilangkan, Mbak. Ya nunnya tinggal jenengan hilangkan, berarti tinggal apa? Mundzarun. Betul, mundzarun. Sekarang coba tasrif istilahkan yang mundzarun itu dengan mengacu tasrif istilahi yang bawah itu. Mundzarun. Berarti kalau kita mencari akar katanya mundarun dalam kamus apa Mbak? Hurufnya tiga huruf. Nun. Dal. Nun, dal dan ro. Nun, dal dan ro. Baik. Terima kasih Mbak Nawal. Jadi mundarun itu artinya orang yang diberi kabar yang takut atau diberi kabar yang diingatkan. Mundarun orang yang diingatkan atau orang yang diberi kabar yang menakutkan. Yeah. Baik, kita lanjutkan. Inna lamuhramuna bal nahnu mahrumuna. Mbak Zakia, mana Mbak Zakia? Enggak ada Mbak Zakia ini. Oh ada nih, silakan Mbak Zakia. Inna lamuhramuna bal nahnu mahrumuna. Muhammuna adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan maf'alun. Berarti mufrad mudzakarnya apa itu mughramuna, Mbak? Mughramun. Mughramun.
ditasrif istilahkan, yang lain mengikuti ya. Kalau ada yang mentasrifkan, yang lain mengikuti supaya nanti lancar. Mugramon istilahnya, tasrif istilahnya. Roma. Roma yugrimu in romon bahwa mugrimun pada kamu romon au au rim la tu rim. Oke. Berarti kalau saya ingin mencari di dalam kamus akar katanya mugromun apa Mbak Zakia? Goroma. Goroma win ro dan mim. Baik, itu untuk isim maf'ul yang nomor 2 nggih. Setelah maf'ulun kemudian muf'alun, kita lanjutkan ke isim maf'ul yang nomor 3 yaitu mufa'alun. Mufa'alun. Halaman 32 jilid 2. Isim maf'ul berwazan mufa'alun. Jadi itu anu nggih, napa jenenge wazannya itu keliru nggih. Harokatnya keliru itu. Mufa'ilun itu sebenarnya mufa'alun. Bisa ditasheh, bisa di apa namanya, betulkan. Isim maf'ul berwazan mufa'alun. Kemudian maknanya yusama tadi. Titik-titik yang dititik-titikkan. Dan isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Bermakna yang metitik-titikkan. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa isim maf'ul itu adalah isim yang apa namanya sifat yang bermakna wong kang di atau orang yang di. Sesuai dengan katanya lagi bisa berkembang orang yang di titik-titikkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Contoh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa namanya mufa'ilun. Isim maf'ulnya mufa'alun. Contoh, mutalliqun. Isim maf'ulnya mutallaqun. Kita baca bersama-sama. Mutalliqun. Isim maf'ulnya mutallaqun. Mukadzibun. Isim maf'ulnya mukadzabun. Mu'ammirun. Isim maf'ulnya mu'ammarun. Mu'alliqun. Isim maf'ulnya mu'allaqun. Mutahhirun isim maf'ulnya mutahharun. Muhammidun isim maf'ulnya muhammadun. Muqarrinun isim maf'ulnya muqarranun. Muqaddasun isim maf'ulnya muqaddisun niku nggih. Muqaddisun isim maf'ulnya muqaddasun. Musabbihun isim maf'ulnya musabbahun. Muhallilun isim maf'ulnya muhallalun. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh yang bawah. Saya minta, kita contohkan dulu sebelum kita meminta peserta daurah untuk membaca. Kita baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi. Munazzalun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'alun. Munazzalun ditasrif istilahkan. Sebelum kita tasrif istilahkan munazzalun, kita tasrif istilahkan mufa'alun dulu. Mufa'alun fa'ala yufa'ilu taf'ilun fahuwa mufa'ilun wadzaka mufa'alun fa'illa tufa'il. Munazzalun nazzala yunazzilu tanzilun fa huwa munazzilun wa dzaaka munazzalun nazzilla tunazzil. Baik, selanjutnya saya ingin Mas Khairul Anam. Salam. Mas Anam, halo. Oke. Silakan dibaca nomor 2. Innaha alaihim mu'sada. Silakan. Mas Anam. Dibaca innaha. Ayo Mas.
Halo, Mas Anam. Cek, Mas Anam. Cek suara, Mas Anam. Halo. Jadi untuk sebenarnya begini, sebenarnya ini saya tutup saja ini Mas Anam ya. Saya sebenarnya tidak masalah apa sih ini layar apa sih ini videonya tidak ditampilkan, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi persoalan itu ketika video ditampil tidak ditampilkan, terus orangnya tidak ada, kita tidak tahu. Jadi ini salah satu yang apa namanya mungkin jadi kendala gitu. Jadi saran saya kalau jenengan sudah siap, enggak apa-apa video ditampilkan semua supaya nanti ketika kita apa namanya tanyai itu sudah siap gitu. Sudah siap semua. Jadi tidak kemudian enggak tahu kalau ternyata ditinggal tidur kan enggak tahu. Nah, kalau ditampilkan gini kan kita bisa apa namanya tahu apakah betul-betul belajar atau tidak. Karena kemarin saya pas apa kan ada bimbingan sama sekolah apa namanya sama anak-anak yang di kelas di Yambu'ul Quran Pati itu ya begitu, karena satu kelas kita 20, saya minta semuanya untuk menampilkan videonya. Karena apa? Karena kadang itu anak itu ada yang suka main HP gitu. Itu tantangan apa namanya pembelajaran daring seperti itu. Jadi ketika kita menjelaskan, ya dia seolah-olah itu lihat HP, karena ketika lihat HP kan memang selama dia lihat kamera depan itu kan dia akan selalu kelihatan wajahnya, padahal di sisi yang lain dia sedang chattingan dengan temannya atau dengan main game dan yang lain-lain. Nah itu kalau bisa saran saya, satu video ditampilkan. Kalau tidak juga enggak apa-apa, yang penting serius. Yang kedua, HP kalau bisa kalau kita pakai HP itu HP-nya di kalau ada tripodnya pakai tripod bisa, kalau enggak ada tripodnya bisa di apa namanya? Diberdirikan HP-nya supaya ketika kita konsentrasi dengan pembelajaran, jadi kita buka kitab karena kitab Amsilat ini kan kitabnya banyak, sehingga kita kalau HP-nya tidak kita letakkan, kita akan kesulitan dalam setiap kali memindah-mindahkan apa namanya HP, memindahkan kitab dan sebagainya. Kemudian saran saya yang lain adalah kalau kita sedang melakukan pembelajaran daring dan pakai HP, usahakan jangan ada kontak dengan HP yang lain, satu. Yang kedua, jangan ada kontak dengan televisi atau hal-hal yang apa namanya sifatnya ada sinyalnya gitu. Karena nanti biasanya ada suara suara bising nggih. Hasil dari itu, ngoten. Ada suara yang mengganggu dan itu sangat mengganggu ketika kita seperti contohnya saya pakai sound system laptop ini, jadi apa suaranya langsung kedengaran banter memekakkan telinga nggih. Baik. Itu cuman apa sekedar saran saja. Jadi yang penting kita serius dalam belajar, insya Allah kalau kita serius dalam daurah ini, insya Allah kita akan punya dasar, punya bekal yang cukup berharga dalam nanti membaca teks-teks kitab kuning. Karena apa? Karena kalau satu pertemuan saja kita tidak bisa fokus atau tidak bisa serius itu, karena ini saling keterkaitan. Kalau tidak hadir saja atau tidak serius, maka nanti bisa mengganggu ke pemahaman kita dan kelanjutan atau keberlanjutan dari materi-materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya saya mohon Pak Mahfud untuk membaca Innaha 'alaihim muqsadatun. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadatin. Nggih. Mumad
muaddadatin adalah isim fa'il karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan mufa'alun. Isim apa tadi Pak Mahfud? Wazan. Isimnya isim apa? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul ya. Karena mengikuti wazan mufa'alun. Mufa'alun ya. Mumaddadatin itu mudzakkar atau muannas? Mumaddadatin adalah muannas. Muannas nggih. Karena ada tak. Karena ada tak, betul. Kemudian sebelumnya itu ada isim maf'ul lagi, Pak Mahfud. Apakah itu? Sebelumnya. Nggih, sebelum kata mumaddadatin. Ada muqsadatun. Nggih, muqsadatun mengikuti wazan apa itu? Muqsadatun mengikuti wazan apa ini? Muf'alun. Muf'alun, betul sekali. Muf'alun. Terakhir pertanyaan saya. Namanya Pak Mahfud itu Muhammadun Mahfudun. Dua itu, dua kata itu mengikuti apa, termasuk isim maf'ul semua. Mengikuti wazan apa dan apa? Muhammadun dan Mahfudun. Muhammadun itu mengikuti wazan mufa'alun. Yeah. Kalau Mahfudun? Kalau Mahfudun mengikuti wazan, wazannya maf'ulun. Maf'ulun, betul sekali. Terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya saya minta Bu Anisa Fatimah untuk membaca Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Muhammadun adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan mufa'alun. Sekarang Muhammadun, saya minta Bu Fatimah untuk mentasrifkan istilahnya Muhammadun. Muhammadun. Hammada yuhammidu tahmidun fahuwa muhammidun wadaka muhammadun hammid la muhammid. La tuhammid. La tuhammid. Kalau kita cari akar katanya di dalam kamus Muhammadun. Ha-mim-dal. Ha-mim-dal. Baik, terima kasih Bu Anisa. Selanjutnya kita lanjut ke Pak Faisal wal-mutallaqatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Muqallaqatu adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'alun. Muqallaqun. Qallaqu yuqalliqu taqliqun. Fahuwa muqalliqun wadhaka muqallaqun tolliq la tuqot la tu tolliq. Terima kasih Pak Faisal. Kalau kita mencari akar kata-kata mutallaqat itu apa? To lam kof. Saya ini juga bisa dikoreksi yang kaedah yang halaman 32. Munazzalun itu adalah isim maf'ul. Itu keliru tulisannya. Saya baru ngah tadi. Munazzalun adalah isim maf'ul. Jadi kita ini pembahasannya adalah isim maf'ul. Artinya apa Pak Faisal tahu mutallaqun? Memanjangkan. Apa yang dipanjangkan yang betul. Dari kata tolako itu kalau secara fi'il madinya tolako itu mentolak, menalak, berarti mutolakot yang ditalak. Pertanyaan saya selanjutnya, mutolakot wal mutolakotu itu isim mufrad tasnia atau jamak? Jama apa Pak Faisal? Mu'annas salim. Jama mu'annas salim. Baik, berarti kalau jama mu'annas salim, di situ maknanya apa? Wal mutallaqatu. Para perempuan yang ditolak.
Nggih, para perempuan yang ditolak nggih, terus ya tarabbasna harus berdiam diri di anfusihinna salah satu kuruk selama tiga kuruk, tiga masa haid atau masa suci nggih. Ya tarabbasna berdiam diri atau beriddah masa iddah. Jadi itu makna dari kata wal mutallaqatu. Terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya saya minta Mbak Nawal sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wajihan fit dunya wal akhirati wa minal muqarrabina. Al-muqarrabina adalah isim, isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan mufa'alun. Oke, coba ditasrifkan Mbak Nawal, muqarrabun. Warroba waribu tak waribun bahwa mutak waribun wazaka waribun waribalatu warib. Baik, pertanyaan saya Mbak Nawal, kalau korobanya fi'il mandinya, korobanya itu adalah maknanya adalah mendekatkan, mendekatkan, maka kata muqarrabun itu artinya apa? Yang didekatkan. Itu kalau satu ya, yang didekatkan. Kalau muqarrabina jamak mudzakkar salim berarti jamak mudzakkar salim. Kalau tadi kan satu orang, kalau banyak berarti berarti orang-orang yang di didekatkan. Ya, tinggal menambahi orang-orang saja, banyak, banyak orang yang didekatkan, bukan cuman satu orang. Pertanyaan saya lagi, Mbak. Sebelum kata al-muqarrabina itu ada isim fa'il. Apakah itu, Mbak Nawal? Sebelum kata muqarrabina, di ayat yang jenengan baca tadi loh, wajihan fil ardi, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabina. Minal itu kan isim fa'il, apa namanya, huruf jar yang isim fa'il Mbak, mengikuti wazan apa sebelumnya minal, ada lagi yang ada tanwinnya itu loh. Wajihan itu mengikuti wazan apa Mbak? Mengikuti wazan apa? Fa'ilun, maka termasuk isim fa'il. Baik, terima kasih Mbak Nawal. Kita lanjutkan isim maf'ul yang keempat, yaitu mengikuti wazan mufa'alun. Isim maf'ul yang keempat yaitu mufa'alun. Nah, isim maf'ul berwazan mufa'alun, isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Kita baca bersama-sama. Mufa'ilun, isim maf'ulnya mufa'alun. Contoh, munafiqun, isim maf'ulnya munafaqun. Kita baca satu contoh, terus nanti saya minta yang lain untuk membaca. Munafiqun, isim maf'ulnya munafaqun. Silakan Mbak Ainun untuk membaca empat contoh setelahnya. Mujahidun sampai munafisun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mujahidun isim maf'ulnya mujahadun. Mu'ajizun isim maf'ulnya mu'ajazun. Munadhirun isim maf'ulnya munadhurun. Munafisun isim maf'ulnya munafasun. Baik, sekarang Mbak Ainun saya minta untuk mentasrif istilahkan kata mujahidun. Mujahidun. Jahada yujahidu mujahadatun fahuwa mujahidun wadaka mujahadun jahid la tujahid. Oke, terima kasih. Kalau mujahidun, kalau kita cari akar katanya di dalam kamus, apa Mbak Ainun? Jahada. Jim ha'dali, jahada. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Selanjutnya, saya minta Mas Ridwan untuk membaca mu'ajizun. Silakan Mas Ridwan, mu'ajizun. Mu'ajizun. Isim maf'ulnya. Mu'alun. Mu'ajazun. Yeah. Coba sekarang mu'ajazun ditasrif istilahkan Mas, seperti yang bawah itu. Mengikuti mufa'alun itu, mu'ajazun. Mu'alun. Mu'ajazun. Mu'ajazun. Ajaza. Ajaza. Yu'ajazun. Mu'ajazatun. Mu'ajizu mu'ajazatun. Mu'ajazatun. Mu'ajizun. 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 Wadaka mu'ajazun. Fa'il. Ajiz. Ajizlah tu'ajiz. Ajizlah tu'ajiz. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Selanjutnya saya minta Mbak Zakia untuk membaca munadhirun. Munadhirun. Isim maf'ulnya. Munadhirun. Oke. Kita save istilahin Mbak. Munadhirun. Munadirun, nadoro yunadiru, munadorotun, fahuwa munadirun, wadaka munadorun, nadir latun nadir. Kalau dicari di dalam kamus, huruf apa Mbak aslinya Mbak? Nadoro. Nadoro, baik. Terima kasih Mbak Zakia. Selanjutnya Mas Suaidi Naim untuk membaca munafisun. Bismillahirrahmanirrahim. Nafasa yunafisu munafasatun fahuwa munafisun wada. Itu apa namanya dibaca munafisun isim maf'ulnya apa dulu setelah itu nanti ditasrifkan. Munafisun isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya munafasun. Iya, berarti munafasun. Tasrif istilahi, munafasun. Munafasun. Nafasa yunafisu munafasatan fahuwa munafisun. Wadaka munafasun. Fasin latu fasin. Nafis latu nafis. Ye. Yeah. Nafis la tu nafis. Ye, yeah, Mas Naim. Kalau kita mau mencari akar katanya di dalam kamus munafasun tiga huruf aslinya adalah nafasa. Nafasa. Baik, terima kasih. Nafasa. Ye, yeah, terima kasih Mas Naim. Selanjutnya kita masuk ke isim maf'ul yang berwazan muftaalun. Muftaalun.
Isim maf'ul berwazan mufta'alun, isim fa'ilnya adalah mufta'ilun. Kita baca bersama. Mufta'ilun, isim maf'ulnya mufta'alun. Contoh, mujtahidun, isim maf'ulnya mujtahadun. Kita baca contohnya. Mujtahidun, isim maf'ulnya mujtahadun. Tasrif istilahnya, mujtahadun. Ijtahada yajtahidu ijtihadun fahuwa mujtahidun wadhaka mujtahadun ijtahid la tajtahid. Saya minta satu saja, Mas Khairul Anam coba bisa nyambung tidak? Cek Mas Anam. Oke, okay. Mujtami'un Mas Anam. Mujtami'un. Oke. Okay. Isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya. Mujtama'un. Oke. Okay. Silakan ditasrif mujtama'un. Mujtama'a yajtami'un. Ijtama'a. Ijtima'un. Ye, terus. Fahuwa? Fahuwa mujtami'un. Wadaka mujtama'un. Oke. Terus, ijtami'un. Ijtami' la tajtami'. Oke. Selanjutnya saya ingin tanyai Mas Anam, mujtama'un, kalau kita ingin cari akar katanya dalam kamus, berarti tiga huruf aslinya apa Mas? Mujtama'un. Mujtama'un, tiga huruf aslinya apa? Jim, mim, ain. Jim, mim, ain. Betul sekali. Terima kasih Mas Anam. Oke. Okay. Baik, selanjutnya kita akan memasuki wazan karena waktunya tinggal. Saya sudah mute tapi belum nyambung ini. Sebentar. Biar tidak terlalu bising. Baik, kita lanjutkan wazan isim maf'ul yang selanjutnya yaitu munfa'alun. Kita baca bersama-sama. Isim maf'ul berwazan munfa'alun. Isim fa'ilnya adalah munfa'ilun. Oke. Kita masuk yang kolom kanan. Munfa'ilun. Isim maf'ulnya munfa'alun. Contoh, mungkashifun, isim maf'ulnya mungkashafun. Kita baca contoh yang kedua. Mumbasitun, isim maf'ulnya mumbasatun. Kita tasrifkan. Mumbasatun, imbasato, yambasitu, imbisatun, fahuwa mumbasitun, wadaka mumbasatun, imbasito, la tambasito. Kemudian, mungkolibun, isim maf'ulnya mungkolabun. Isim maf'ulnya mungkolabun, tasrif istilahinya mungkolabun, ingkolaba yang kolibu ingqilabun, fahuwa mungkolibun, wadaka mungkolabun, ingqolib la tangqolib. Kalau kita ingin cari di dalam kamus, huruf aslinya adalah qaf, lam, dan ba. Mim dan nun adalah tambahan. Sekali lagi, mungqa'irun, isim maf'ulnya mungqa'arun. Mungqa'arun ditasrif istilahkan. Mungqa'arun, ingqa'aro yang qa'iru, ingqi'arun. Fahuwa mungqa'irun, wadaka mungqa'arun, ingqa'ir, la tangqa'ir. Kalau kita cari di dalam kamus, qaf, ain, dan ro, mim dan nun adalah tambahan.
Selanjutnya kita masuk ke isim maf'ul berwazan mutafa'alun. Baik, kita lanjutkan. Mutafa'ilun, isim maf'ulnya mutafa'alun. Mutaharrifun, isim maf'ulnya mutaharrafun. Kita tasrif istilahkan, mutaharrafun. Mutaharrafun, taharrafa yataharrafu taharrufun. Fahuwa mutaharrifun, wadaka mutaharrafun. Taharraf, la tataharraf. Kita lanjutkan contoh kedua. Mutaqaddimun, isim maf'ulnya mutaqaddamun. Tasrif istilahinya, mutaqaddamun, taqaddama yataqaddamu taqaddumun, fahuwa mutaqaddimun, wadaka mutaqaddamun, taqaddam la tataqaddam. Selanjutnya, mutaakhirun, isim maf'ulnya mutaakhirun. Tasrif istilahinya, mutaakhirun. Ta'akhkhara ya ta'akhkharu ta'akhkhurun fa huwa muta'akhkhirun wa dzaaka muta'akhkharun ta'akhkhar la tata'akhkhar. Kita lanjutkan halaman 35. Isim maf'ulnya tinggal dua wazannya. Ini wazannya adalah mutafa'alun. Mutafa'alun, isim maf'ulnya mutafa'ilun, isim maf'ulnya mutafa'alun. Contoh, mutaqabilun, isim maf'ulnya mutaqabalun. Tasrif istilahnya, taqabala ya taqabalu taqabulun, fahuwa mutaqabilun, wadaka mutaqabalun, taqabal la tataqabal. Contoh kedua, mutanafisun, isim maf'ulnya mutanafasun. Tasrif istilahinya, tanafasa ya tanafasu tanafusun, fahuwa mutanafisun, wadaka mutanafasun, tanafas la tatanafas. Satu contoh lagi, mutajawirun, isim maf'ulnya mutajawarun. Tasrif istilahinya, tajawaro ya tajawaru tajawurun, fahuwa mutajawirun, wadaka mutajawarun, tajawar la tatajawar. Isim maf'ul yang terakhir, mustaf'alun. Kita baca kolom yang kanan, mustaf'ilun, isim maf'ulnya mustaf'alun. Contoh, musta'jarun. Musta'jirun, isim maf'ulnya musta'jarun. Tasrif istilahinya, ista'jaro yasta'jiru isti'jarun, fahuwa musta'jirun, wadaka musta'jarun, ista'jir la tasta'jir. Selanjutnya, contoh kedua, mustakhrijun, isim maf'ulnya mustakhrajun. Tasrif istilahinya, istakhroja yastakhriju istikhrajun, fahuwa mustakhrijun, wadaka mustakhrajun, istakhriju la tastakhriju. Kemudian yang ketiga, contoh, mustaqbilun, isim maf'ulnya mustaqbalun. Tasrif istilahinya, istaqbala yastaqbilu istiqbalun, fahuwa mustaqbilun, wadaka mustaqbalun, istaqbil la tastaqbil. Baik, kita masuk ke halaman 36. Muroja'ah, wazan-wazan isim fa'il dan isim maf'ul. Kita muroja'ah, yang pertama wazan isim fa'il dulu. Dibaca dua kali. Wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mungfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Sekali lagi. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun,
muftailun, mungfailun, mutafailun, mutafailun, mustafailun. Sekarang pindah ke wazan-wazan isim maf'ul. Wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, mungfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Sekali lagi, wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, mungfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Baik, sekarang kita buka lagi rumus kaidah halaman 17-18. Ini untuk acuan kita. Nanti saya akan membacakan Al-Quran. Saya akan menuliskan Al-Quran. Saya mulai dari surah Al-Fatihah sampai seterusnya. Saya akan menuliskan ayat, potongan-potongan ayat di dalam apa namanya, papan tulis. Kemudian nanti saya minta jenengan apakah ayat ini isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau isim fa'il apa, kalau bisa ditasrif, ditasrif. Kalau tidak, ya nanti tidak usah ditasrif. Baik, saya buka papan tulisnya dulu. Saya carikan ayat-ayatnya dulu. Baik. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan menuliskan ayat yang belum kita pelajari. Kalau Ar-Rahmanirrahim itu sudah kita pelajari. Ar-Rahimi termasuk isim fa'il. Maliki yaumiddini juga maliki mengikuti wazan fa'ilun. Sudah kita pelajari. Saya akan menuliskan yang ghairil maghdubi 'alaihim. Contoh yang pertama adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Contoh yang kedua, saya mulai baca alif lam mim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina. Lil muttaqina ini juga isim fa'il, tapi sulit karena maksudnya kita belum sampai situ. Ini agak berbeda karena ada huruf elatnya. Kita cari yang normal saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'alaihim hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Ini juga sudah. Wa ulaika humul muflihuna. Al muflihuna sudah. Tapi tidak apa-apa, saya tulis saja tidak apa-apa. Wa ulaika, karena belum tasrifnya. Kemarin belum mentasrif ini. Wa ulaika humul muflihuna. Kemudian innalladzina kafaru sawa 'alaihim andartum wa khatamallahu 'ala qulubihim 'ala samihim 'ala basharihim bisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa lahum 'adzabun 'adzim. Kemudian wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa bil yaumil, langsung aja, wa ma hum bimu'minin. Kemudian yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradun. Walahum 'adzabun alim bima kadzibun wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama muslihun. Ada lagi, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. La innahum
wal mufsiduna walakin la yashurun. Kemudian saya cari lagi. Wa idza qila lam aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha alla innahum as-sufaha wa laqila ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un innama nahnu mustahzi'un. Kemudian Allah yastahzi bi ma yamuddu bi yadihi min malaikati alladhina ishtaraw dalalata bil hudaw wa marbi hadjatun min ma kana muhtadin. Wa ma kana muhtadin itu juga isim fa'il, tapi itu termasuk ada huruf ilatnya, jadi nanti agak kesulitan dalam mentasrif. Kita lanjutkan contohnya lagi yang lain. Aw kasibi min sama'i fa'il. Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun muhitun bil kafirina. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adha lahum mashawfi wa idha awlama alim qam wa la sha Allahu la dhahaba bi sam'i bil sharihim inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ini juga ada bapak, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ala kulli shay'in Qadirun. Baik, saya kira cukup ini. Ini beberapa ayat Al-Quran dari juz 1 awal dan surah Fatihah yang akan kita telaah bersama. Baik, saya akan menanyai yang pertama Mas Ridwan dulu. Halo Mas Ridwan. Ya. Ya. Oke. Mas Ridwan, saya minta untuk membaca, sebentar. Untuk membaca ayat yang pertama, Mas. Pertama. Ye. Ghairil maghdubi alaihim. Ye. Ghairil maghdubi alaihim. Ini adakah isim fa'il atau isim maf'ul yang terdapat dalam ayat tersebut, Mas? Apa, Mas? Al-Maghdubi. Al-Maghdubi isim apa ini? Maf'ul. Baik, saya tulis isim maf'ul. Mengapa isim maf'ul? Karena itu kata mengikuti yang wazan apa? Wazan isim maf'ulnya apa? Di situ ada di rumus kaidahnya, silakan dicari. Mengikuti wazan apa? Maf'ulun. Mengikuti wazan maf'ulun, betul sekali. Itu isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ulun. Wazan maf'ulun. Bentar. Wazan maf'ulun. Halo Mas, halo Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Cek Mas Ridwan, nggih. Okay. Kalau saya godoba itu maknanya adalah marah, maka maghdubi itu artinya apa, Mas? Kalau godoba artinya marah, maka maghdubi itu artinya apa? Yang dilakukan. Okay. Kalau godoba marah, maka maghdubi itu orang yang dikatakan. Godoba marah, maghdubi orang yang dimarahi, betul sekali. Yeah. Godoba marah berarti orang maghdubi orang yang dimarahi. Kenapa apa namanya? Ada makna di karena dia isim maf
maf'ul. Dia isim maf'ul, jadi maknanya ada menyimpan makna di. Baik, kalau saya cari kata al-maghdubi ini di dalam kamus, akar katanya apa, Mas? Katanya itu. Tiga. Nggih. Nah, go. Do sama ba, betul sekali. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Mas Ridwan, audionya silakan di anu Mas di nonaktifkan. Oke, sudah saya nonaktifkan, mohon maaf. Saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Mbak Nawal. Halo Mbak Nawal. Yeah. Silakan dibaca ayat ini. Ini ayat apa namanya? Awal surah Al-Baqarah ini. Sifatnya orang-orang mukmin. Orang muttaqin. Wa ulaika humul muflihun. Dari ayat itu coba cari kata yang termasuk isim fa'il atau isim maf'ul, Mbak. Mbak Nawal. Al-muflihuna. Ini termasuk isim fa'il atau isim maf'ul, Mbak? Maf'ul. Isim maf'ul? Baik, saya tanyai. Muflihun. Al-muflihuna kan mufrad mudzakarnya muflihun. Muflihun itu mengikuti wazan apa, Mbak? Muflihun. Muflihun, Mbak. Muflihun. Saya tulis wazannya ya. Wazannya adalah muflihun. Kalau wazan muflihun berarti termasuk isim fa'il atau isim maf'ul, Mbak Nawal? Mohon maaf, saya keliru. Muf'ilun. Kalau mengikuti wazan muf'ilun, berarti termasuk isim fa'il atau isim maf'ul. Coba lihat tabelnya, Mbak. Tabel rumus qaidah itu yang ada halaman 17-18 itu. Cari wazan yang pas dengan muf'ilun. Apa? Isim fa'il atau isim maf'ul? Muf'ilun. Fa'il. Isim fa'il. Ye, berarti termasuk isim isim fa'il. Ye. Isim fa'il kan maknanya orang yang atau wong kang. Ye. Orang yang atau wong kang. Baik, kalau saya kan saya kita tasrifkan dulu, Mbak. Saya minta Mbak Nawal untuk mentasrifkan istilahi muflihun mengikuti wazan muf'ilun. Coba ditasrifkan muflihun. Aflaha. Aflahan. Bahwa muflihun. Muflahun. Badaka. Muflahun. Muflahun. Aflih. Aflih. Tuflih. Baik. Pertanyaan saya, Mbak. Kalau mandinya aflaha, maksudnya fi'il mandinya atau kata kerjanya adalah aflaha, apa namanya? Aflaha artinya adalah beruntung atau menang, ya. Beruntung saja. Aflaha beruntung. Berarti muflihun itu maknanya apa, Mbak? Kalau aflaha beruntung. Kalau aflaha beruntung, muflihun maknanya apa, Mbak?
isim fa'il itu punya makna apa, Mbak? Yang mengikuti wazan isim fa'il. Orang yang beruntung, betul sekali. Kalau dalam kamus kita mencari kata muflihun, akar katanya apa, Mbak? Tanya Ustaz. Kenapa? Enggak jelas. Oke. Okay. Kalau kita mencari di dalam kamus kata al-muflihuna, itu akar katanya apa? Fa? Fa. Lam. Ha. G. Baik, terima kasih Mbak Nawal. Nah, ini karena waktunya tinggal sebentar, jadi saya akan memfokuskan pada beberapa contoh yang ada tasrifannya, yang kita tasrifannya mudah. Jadi saya terangkan dulu saja yang tidak ada, yang mudah-mudah dan yang sulit saya terangkan, yang nanti saya minta akan saya pertanyakan kepada peserta. Yang pertama, yang nomor tiga, walahum adzabun adzimun. Ini nggih. Ini isim, ada isim fa'il atau isim maf'ul. Isim maf'ulnya, isim fa'ilnya adalah adzimun. Adzimun. Termasuk isim fa'il. Termasuk isim fa'il. Isim fa'il, kenapa isim fa'il? Karena dia mengikuti wazan. Wazannya adalah fa'ilun. Fa'ilun. Baik, saya taruh di sini. Termasuk isim fa'il. Adzimun. Kemudian, untuk kata apa namanya? Kata dasarnya adalah ain, ba, dan mim. Nah, untuk di tasrif itu agak kesulitan kita, maksudnya karena adzimun ini tidak termasuk dalam urutan tasrifan ya. Jadi intinya adalah adzimun itu isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Kalau fi'il madinya avoma ya'vomu. Avoma ya'vomu. Azman. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ketiga, wa ma hum bimu'minina. Isim fa'il atau isim maf'ulnya adalah kata mu'minina. Mu'minun, orang yang beriman. Tetapi ini agak sulit ketika nanti kita tasrifkan, tapi tidak apa-apa, nanti saya contohkan. Yeah. Mu'minun mengikuti wazan termasuk isim fa'il ya. Isim fa'il karena mengikuti wazan. Wazannya adalah muf'ilun. Muf'ilun. Termasuk isim fa'il karena mengikuti wazan muf'ilun. Baik, saya tasrifkan coba. Mu'minun, ini tasrifnya agak beda ini. Karena ada hamzah itu yang agak sulit ya. Mahmus. Mu'minun amana yu'minu imanun fahuwa mu'minun wadaka mu'manun amin la tu'min. Nah, itu beda-beda itu. Jadi kita sendirikan. Selanjutnya, nah ini yang ingin saya pertanyakan yang ketiga ini. Innama nahnu qalu innama nahnu muslihuna. Saya ingin membaca Bu Anisa Fatimah. Ya, Ustaz. Yang? Okay. Yang ayat qalu innama nahnu muslihuna. Muslihuna. Yeah. Itu isim fa'il. Mengikuti yang wazan muf'ilun. Isim fa'il mengikuti wazan? Muf'ilun. Muf'ilun. Baik, saya tulis dulu di sini. Isim fa'il karena wazannya muf'ilun. Silakan ditasrif Bu, muslihun. Apa muslihun? Ya, muslihun. Aslaha. Oke, aslaha. Aslaha. Yusahi yuslihu. Nggih. Iflahun. Islahun. Ya, terus islahun. Fahuwa muslihun. Muslihun. Wadaka muslihun. Muslahun. Muslahun.
Ahlis. Aslih. Latuh. Latuh selih. Ye. Baik. Kalau kita cari di dalam kamus berarti apa, Bu? Sot lamha. Sot lamha. Baik. Terima kasih, Bu. Apa? Kalau sebelum kita pindah muslihuna, kalau saya maknai fi'il mandinya adalah aslaha, itu adalah orang yang berbuat baik. Maka jadi muslih. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik-baik, ya. Ya, atau yang memperbaiki, ya, muslihun, membikin baik. Terima kasih, Bu Anissa. Selanjutnya kita tanyai Pak Mahfud. Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud untuk membaca contoh setelahnya. Ala innahum. Monggo Pak Mahfud. Sudah nyambung belum Pak Mahfud? Halo Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak ada jawaban. Saya lanjutkan ke Pak Mbak Zakia. Ya, Pak. Ya. Yeah. Silakan dibaca Mbak Zakia, ala innahum. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna. Dari ayat tersebut, mana yang isim fa'il atau isim maf'ul, Mbak? Mufsidun. Mufsidun. Isim apa, Mbak? Isim fa'il. Isim fa'il. Wazan mufilun. Wazan mufilun. Baik, saya tulis dulu. Mufsidun isim fa'il. Mengikuti wazan apa, Mbak? Mufilun. Mufilun. Baik. Oke, coba ditasrif istilahi, Mbak. Mufsidun. Mufsidun. Afsada. Ya, afsada. Afsada yufsidu ifsadun fahuwa mufsidun wada kamu fsadun afsid latufsid. Baik. Akar katanya apa itu, Mbak? Mufsidun. Fasada. Fasada. Kalau saya maknai fi'il mandinya afsada, membuat rusak, maka mufsidun artinya apa, Mbak? Orang yang membuat rusak. Ya, orang yang membuat rusak, membuat kerusakan. Kalau itu kan satu. Kalau al-mufsiduna berarti? Kalau al-mufsiduna berarti? Jamak mudzakkar salim. Artinya berarti? Orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang membuat kerusakan. Baik, terima kasih Mbak Zakia. Selanjutnya, dua ayat terakhir akan saya telaah. Ya. Nanti saya akan yang innama nahnu mustahzi'una ini yang belum saya kotai akan saya tanyakan. Ya, karena waktunya juga sudah melewati ini. Saya baca wallahu muhitum bil kafirina dulu. Al-kafirina ini termasuk isim fa'il. Ya. Isim fa'il. Karena mengikuti wazan fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Baik. Ini nomor ini. Kemudian ada lagi. Di dalam contoh yang ini. Muhitun. Contoh kedua adalah muhitun. Muhitun ini juga isim fa'il. Tapi agak sulit wazannya. Karena dia ada huruf elatnya. Alif ya itu. Muhitun. Ahato yuhitu ihatotun. Nanti tasrifnya juga agak sulit. Nanti insya Allah kita pelajari. Yeah. Muhitun ini isim fa'il. Wazan aslinya dia mengikuti wazan muf'ilun. Yeah. Isim fa'il juga. Wazan aslinya adalah muf'ilun. Yeah. Nah, ini masuk i'lal ini. Yeah. Kenapa muf'ilun?
asalnya muf'ilun, tetapi karena dia, kenapa sih ini? Karena dia itu ada huruf elatnya, maka aslinya muhyitun. Aslinya muhyitun. Tapi karena kesulitan, akhirnya harokatnya dipindah. Jadi muhyitun. Baik, ini saya tandai dulu. Isim fa'ilnya ini. Wazannya muf'ilun, muhyitun. Kemudian yang ini adalah yang kafirun. Saya kasih tanda dulu, nanti akan saya share. Muhyitun ini yang ini. Kemudian kafirin yang bawahnya. Baik. Nah, kemudian yang bawah innallaha ala kulli syai'in qadirun, yang termasuk isim fa'il atau isim maf'ul adalah qadirun. Kenapa? Isim maf'ul karena berwazan, oh mohon maaf, keliru saya. Isim fa'il karena berwazan, wazannya adalah fa'ilun. Fa'ilun. Baik. Nah, akar katanya adalah qaf, dal, dan ra. Artinya kalau qadara itu kuasa, maka qadirun itu yang berkuasa atau yang mampu. Kudroh. Jadi qadara ini bisa jadi kudroh, bisa jadi takdir. Nah, maka di sini apa namanya, qadir ini, ini kan namanya Gusti Allah ya, termasuk Asmaul Husna. Ada hubungannya dengan kudrohnya Allah, ada hubungannya dengan takdirnya juga. Kalau kita nanti bisa menguasai tafsir-tafsir itu, kita itu rasanya akan selalu menjelajah kemana-mana. Itu kalau kita tahu rahasianya, oh ini kata ini satu akar dengan ini, nanti insya Allah akan asik kita mempelajari. Baik, terakhir ini, untuk terakhir, contoh terakhir, saya minta Pak Faisal untuk membaca contoh terakhir, innama nahnu. Silakan Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nahnu mustahzi'una. Oke. Dari kata tersebut, apa yang termasuk isim fa'il atau isim maf'ul? Fa'il, karena mengikuti wazan mustaf'ilun. Mana yang isim fa'il, Pak? Mustahzi'un. Mustahzi'un, ye. Mengikuti wazan mustaf'ilun. Maka termasuk isim apa tadi? Isim fa'il. Isim fa'il, wazannya apa? Mustaf'ilun. Baik, wazannya mustaf'ilun. Saya tulis dulu. Wazannya mustaf'ilun. Silahkan ditasrifkan Pak Faisal. Mustahzi'un. Istahza'a yastahzi'u istihza'un fawa mustahzi'un wadhaka mustahza'un istahzis la tastahzis. Istahzi' la tastahzi'. Istahzi' la tastahzi'. Okay. Baik, selanjutnya saya ingin Pak Faisal menyebutkan akar katanya mustahzi'un. Haza'a. Haza'a. Baik, kalau saya maknai isim fa'il mustahzi'un, apa fi'il mandinya adalah menertawakan, maka mustahzi'un. Orang laki-laki yang menertawakan. Oke, orang laki-laki yang menertawakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Sebentar, saya tatakan dulu, nanti saya share untuk anu saja. Siapa tahu nanti setiap pertemuan kita bisa selalu telaah urut sesuai dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi nanti bisa ada tabel-tabel ini yang bisa saya share nanti. Jadi mustahzi'un termasuk isim fa'il karena mengikuti wazan mustaf'ilun. Nah, ini saya tentukan dulu. Oke. Nah, kemudian saya kasih judul dulu. Judulnya telaah
isim fa'il. Setelah isim fa'il maf'ul. Al-Fatihah. Sampai Al-Baqarah. Ayat. Ayat berapa itu? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. 20. Nah, jadi ini judulnya. Sebentar saya kecilkan dulu fontnya. Yeah. Baik, bentar. Yeah, sampun. Saya akan simpan dan nanti saya akan share ke jenengan sedaya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan meskipun sebentar dan sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selalu berpesan, apa yang didapatkan di sini, yang baru saja didapatkan, silakan dipraktekkan ketika kita mendarus Al-Quran. Silahkan ketika kita menemui kata-kata yang barusan kita pelajari, isim maf'ul, isim fa'il ini, coba ditelaah kata itu masuk isim fa'il atau isim maf'ul, wazannya apa, tasrif istilahnya bagaimana. Insya Allah kalau kita mau mengamalkan, nanti akan rahmat Allah akan turun. Apalagi kalau yang ditadaburi, yang diteliti itu adalah Al-Quran, insya Allah kita sedikit banyak akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran, baik di hari ini maupun di kelak di hari kiamat. Baik, kita tutup pertemuan kali ini pada dengan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.